Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mulai memberlakukan penggunaan kartu pintar elektronik bernama Nusuk Smart Card di musim haji tahun ini, yakni kartu yang dibuat khusus untuk memberikan pelayanan kepada jamaah calon haji yang berisi informasi berkaitan dengan haji untuk membantu mengetahui lokasi-lokasi yang ada di tempat pelaksanaan ibadah haji, selain sertifikat usai menuntaskan ibadah haji. Pihaknya, seperti dikatakan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik bin Fauzan Al-Rabi'ah, di sela-sela kunjungannya ke Jakarta pada 30 April, akan memprioritaskan jamaah calon haji Indonesia untuk memperoleh kartu pintar tersebut. Sebagai peningkatan kualitas layanan pada musim haji 1445 Hijriah. Salah satu fungsi kartu pintar itu jelasnya sebagai penanda bahwa jamaah yang menjalani ibadah haji telah mengikuti prosedur yang sesuai serta menggunakan visa yang benar, yakni visa haji. اولا في اندونيسيا وكل حاج سيكون معه هذه البطاقه هاي بطاقه تسهل له الانتقال والدخول للمشاعر والخروج منها والتعريف فيها ولو احتاج اي مساعده كل معلوماته موجوده في هذه البطاقه في خدمات رقميه وكذلك هذه البطاقه تبقى ذكرى انه ادى الحج في المستقبل. Pemerintah Arab Saudi menetapkan kuota jemaah haji bagi Indonesia di tahun 2024 sebanyak 241.000 orang. Jumlah tersebut setelah mendapat penambahan 20.000 dari kuota sebelumnya. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Kantor Berita Antara, mewartakan.